Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pandangan umum fraksi Nasdem PAN DPRD Kabupaten Lumajang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Um, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Kami mengajak menyuarakan salam restorasi dengan dijawab gerakan perubahan. Salam restorasi. Terima kasih. Yang saya hormati, Saudara Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang, yang terhormat, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat, Sekda Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, yang terhormat. Sekretaris daerah dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang terhormat. Para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang terhormat. Para direktur BUMD atau pejabat yang mewakili. Juga rekan-rekan insan pers yang berbahagia. Rapat dewan yang terhormat. Pada kesempatan awal ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna ini untuk menyampaikan pandangan umum fraksi tentang Raperda PAPBD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Nasdem PAN untuk membacakan pandangan umum pada rapat paripurna hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota penjelasannya pada hari Rebu tanggal 25 Agustus 2021. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia yang dirayakan oleh setiap warga dan masyarakat dengan penuh sukacita. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa dalam memerdekakan negara kita tercinta ini. Oleh karenanya, Hari Kemerdekaan adalah tonggak sejarah yang harus tetap dikenang oleh setiap warga negara Indonesia setiap tahunnya yang diperingati secara meriah dari Sabang sampai Merauke. Namun Peringatan tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Dan dalam suasana HUT ke-76 ini, marilah kita sejenak meresapi kata-kata fenomenal mutiara Insinyur Soekarno yang disampaikan dalam pidato Hari Ulang Tahun Proklamasi tahun 1964 yang menyampaikan. Firman Tuhan, inilah kitaku. Firman Tuhan, inilah harus menjadi kitamu. Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'angfusihim. Surat Ar-Ra'adu ayat 11. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sidang paripurna dewan yang kami hormati. Dalam perubahan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran akan tetapi pencapaian-pencapaian pada periode sebelumnya seharusnya menjadi salah satu tolok ukur perubahan tahun anggaran 2021. Dengan terbuka ruang akan adanya perubahan dalam APBD tersebut, maka kita berkesempatan untuk menyesuaikan berbagai asumsi kebijakan umum dan PPAS perubahan APBD, melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Setelah membaca dan mencermati draft nota keuangan tentang PAPBD 2021, kami fraksi Nasdem PAN akan memberikan masukan dan saran serta pertanyaan yang memerlukan penjelasan. Satu, masalah pendidikan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diperpanjang lagi hingga tanggal 30 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian secara bertahap dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk fasilitas publik. Apalagi Mendagri mengeluarkan instruksi Nomor 35 tahun 2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 coronavirus di sesi 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Tentunya hal ini menimbulkan dampak kepada pemerintah daerah dan masyarakat tanpa kita ketahui kapan semua ini akan berakhir. Fraksi Partai NasDem PAN menanyakan kapan pendidikan sekolah di semua jenjang akan dibuka secara tatap muka atau offline, karena selama COVID ini banyak ibu-ibu mengalami penyakit darah tinggi disebabkan sering marah-marah pada anaknya akibat belajar daring, ibunya yang menggarap PR, dan tugas-tugas online-nya sampai stres. Sementara keterbatasan orang tua menyediakan waktu karena harus bekerja maupun SDM yang terbatas sehingga tidak mampu mengerjakannya. Atau keterbatasan keuangan untuk beli paketan apalagi terkendala, terkendala oleh jaringan. Sementara perkembangan mental anak didik calon alumni periode COVID ini perlu mendapatkan perhatian tentang kepribadiannya. Yang lagi marah justru game online meningkat tajam. Dalam hal ini dinas pendidikan harus peka mempersiapkan rencana pembelajaran tatap muka dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Mulai dari mempersiapkan fasilitas prokes di setiap sekolah, tempat cuci tangan, masker, termogen, sistem 50% masuk serta jam kerjanya dan lain-lain, jam belajarnya dan lain-lain. Sejauh mana persiapan dindik dalam hal ini? Dua masalah kesehatan. Di era Covid ini, pelayanan semua rumah sakit di Lumajang, tindakan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit, semua layanannya di screening Covid. Padahal, orang yang datang ke rumah sakit latar belakangnya berbeda dan kompleks masalahnya seperti halnya orang kena luka bacok aja harus disweb. Seharusnya perlu diklasifikasikan penanganannya secara detail dan tindakan cepat. Mohon penjelasan. Dua, terkait penanganan pemulasaran jenazah COVID. Informasi yang berkembang di masyarakat seolah-olah yang meninggal secara COVID ada duitnya. Mengapa tidak dianggarkan penggalian liang lahat sekaligus dalam anggaran penanganan jenazah Covid. Karena realitas di lapangan, penggalian kuburan dilakukan masyarakat yang dibebankan pada keluarga korban. Mohon penjelasannya. C. Banyak masyarakat disodorkan surat persetujuan bersama ketika datang ke rumah sakit untuk dirawat di kamar isolasi. Hal ini banyak pihak menilai ada indikasi Pihak rumah sakit mengarah pada profit oriented agar dapat mengklaim dana Covid dari pusat sebesar 5 sampai 15 juta per orang. Pertanyaan kami, apa maksud dan tujuan serta surat persetujuan yang disodorkan itu? Apakah benar dugaan banyak orang tentang realitas tersebut di atas? Mohon dijelaskan. Sehubungan dengan gencarnya pemerintah pusat melaksanakan vaksinasi Covid, haruslah diimbangi oleh pemerintah daerah di Kabupaten Lumajang. Masyarakat masih banyak yang takut dan enggan disuntik vaksin karena khawatir mati atau khawatir sakit setelah divaksin. Sosialisasi dan instruksi secara umum kami pandang pemerintah daerah masih lemah turun ke bawah. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah daerah Melakukan langkah-langkah real agar masyarakat Lumajang semua tuntas divaksin. Pertanyaan kami: sudah berapa orang hari ini yang sudah disuntik vaksin? Target tuntas sampai kapan, serta bagaimana upaya pemerintah agar rakyat ini menjadi sadar bahwa vaksin menjadi kebutuhan, bukan merasa dipaksakan? Karena kemarin Pak Bupati saya sampaikan. Partai Nasdem melakukan bantuan vaksinasi ke pondok-pondok pesantren. Oh, PKB juga, Alhamdulillah. Tapi kenyataannya, ya, kenyataannya eh, mereka setelah mengumpulkan wali santrinya itu rata-rata tidak setuju karena takut anaknya sakit atau anaknya meninggal setelah disuntik vaksinasi. Oh Pak Kianto sudah vaksin? Oh belum? Oh enggak ada yang protes? Iya. Ini asumsi di masyarakat Pak Bupati. Ya, mungkin Pak Bupati masih belum tahu, makanya sekarang saya beritahu. Yang ada di masyarakat seperti itu. Hanya satu pondok pesantren saja yang mau untuk diberi bantuan vaksinasi. Oh ya dua ya, banyak ya banyak. mana? Ya saya tunggu informasinya. Ngeyel pisan Pak Bupati. Ya selanjutnya saya lanjutkan pertanyaannya. Tiga masalah bantuan COVID. Banyaknya dana bantuan penanggulangan COVID tidak sedikit terjadi ketimpangan data. Akibatnya di provinsi disediakan 15.000 paket bantuan. Lumajang hanya memenuhi 5.000 yang diajukan. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah kurang siap siaga dengan alasan operatornya belum update data. Seharusnya pemerintah daerah menggandeng operator kabupaten dengan operator desa yang paham terhadap situasi masyarakat di lapangan dan data-data bantuan lain pasti update sehingga tidak terdapat duplikasi penerima bantuan. Sudah sering kali kami memberi saran, semua data harus tersinkronisasi dan terpadu sehingga tidak terjadi ego sektoral masing-masing OPD. Dukcapil punya data, Dinsos punya data, DPMD punya data, Statistik punya data, Kominfo punya data sendiri-sendiri. Sementara di mana letak kesulitannya membentuk e-data? Mohon penjelasannya. Dua, adanya kasuistik 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 penyaluran bantuan PKH, BPNT, BLT UMKM dan lain-lain yang terjadi tidak sedikit masyarakat yang takut melapor dan tidak ada efek jerah bagi oknum yang menyelewengkannya merupakan PR pemerintah daerah. Setahu kami, si oknum ini diberi sanksi harus mengembalikan kerugiannya saja tanpa ada sanksi tegas lainnya. Mohon penjelasannya. Empat Masalah WFH Terbitnya surat sekda tertanggal 12 Juli 2021 nomor 800 kian tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang yang memberlakukan 100% WFH Sekretariat DPRD. Membawa dampak DPRD lumpuh tidak berkegiatan. Kami tidak habis pikir disengaja atau tidak Sekda ini. Padahal penyelenggaraan pemerintahan keberlangsungannya harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif secara bersama-sama berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Demi COVID, rakyat menjerit DPRD terjepit. Kedepan kami harap Saudara Sekda lebih arif dan bijaksana dalam menentukan kebijakan dan lebih memahami terhadap tupoksi Dewan apalagi sesuai Perda SOTK Nomor 15 Tahun 2016 tentang fungsi kelembagaan sekwan. Mohon penjelasan. Dua, menurut Perbub 2000, eh, menurut Perbub 28 Tahun 2018 tentang ketentuan jam kerja pegawai aparatur sipil negara bekerja selama 37 jam 30 menit per minggu. Sedangkan ketentuan WFH yang diberlakukan setiap OPD perlu dikaji ulang pemberlakuan prosentasenya. Saya ulangi, pemberlakuan prosentasenya. Karena kami rasa sekarang tidak efektif lagi. Katanya WFH 100%, tapi kenyataannya setiap hari masuk. Ini terjadi di beberapa OPD. Katanya WFH kerja dari rumah, tapi kenyataannya tidak ada yang dikerjakan di rumah. Dengan alasan tidak punya laptop, tidak ada komputer, tidak ada jaringan, tidak ada paketan, tidak ada wifi dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Tiga. Mengapa uang makan rp ribu per bulan per orang bagi tenaga honorer yang bekerja 12 jam sehari semalam hanya diberikan bulan Januari sampai Maret saja? Kami fraksi Nasdem PAN merasa prihatin terhadap nasib honorer di Dinas Kesehatan sebanyak 90 orang, Satpol PP 52 orang, BPRD 31 orang, BPBD 48 orang, belum lagi rumah sakit. Meskipun tidak banyak, tapi uang tersebut sangatlah berarti bagi mereka, apalagi di tengah pandemi ini mohon penjelasan rasional yang bukan karena alasan refocusing karena itu ara, karena itu adalah urusan perut ya minimal mereka diberi uang lembur agar bisa eh, seimbang dengan pekerjaannya empat masih masalah pandemi apakah pemerintah daerah akan menggelar pilkades serentak di tengah pandemi mohon penjelasan juga upaya pemerintah menanggulangi secara real, secara dini konflik pra dan pasca pilkades, terutama masalah TKD. Lima, masalah anggaran PAK 2021. Mohon penjelasan tentang efektivitas penggunaan silpa sebesar 80 miliar Rp659.279.260.33 dalam perubahan anggaran tahun ini. Dua, seperti yang sudah disampaikan dalam nota keuangan, pemerintah daerah tahun ini akan mengajukan dana pinjaman PEN atau pemulihan ekonomi nasional sebesar 200 miliar. Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan statusnya hanya diberitahu saja. Sedangkan bunga pembayaran sebesar 5,38 persen yang dipotong secara otomatis dari DAU kita. Adapun rencana pengembalian selama tiga tahun, yakni sampai tahun 2024. Kalau boleh kami bertanya dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Bupati tentang batas waktu pengembalian yang sampai tahun 2024. Padahal akhir periodisasi bupati dan wakil bupati sampai tahun 2023. Yang terpenting, apa latar belakang akan pinjam? Padahal, jika kita memaksimalkan potensi PAD sesuai dengan slogan pegadaian, pasti bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Apalagi dengan 200 miliar dapat membangun ruas jalan kabupaten sebanyak 40 titik saja, yang penentuan lokasinya tidak merata. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial serta rasa ketidakadilan antar wilayah. Mohon penjelasan. Kami merasa prihatin Kecamatan Kedung Jajang tidak ada satu titik pun dalam rencana lokasi pembangunan ruas jalan melalui dana pinjaman PEN. Oleh karena itu, demi keadilan kami usulkan jalan kabupaten yang rusak di wilayah Kecamatan Kedung Jajang dan wilayah-wilayah yang lain. Kecamatan yang tidak tertera yang kemarin sudah dibacakan oleh Pak Bupati. Daftarnya sudah saya sampaikan, Pak Bupati tidak saya tidak saya bacakan. Ya, gedung jajang 10 titik, dapilnya saya. Karena suara saya banyak di gedung jajang. Kalau suaranya Pak Bupati yang banyak kan di Tempur Sari dan Ranuyoso Ya. Oh kalah ya. Ya insya Allah nanti menang, benda, insya Allah supaya menang dikasih dana pen. Tiga, menyikapi realisasi pendapatan pajak minerba sesuai target tahun ini sebesar 25 miliar, tapi realisasi sampai 27 Juli 2021 sebesar 4 miliar 515 juta 538.501 rupiah atau 18,6 persen kebijakan yang diberlakukan, serta inovasi dan langkah-langkah konkret pemerintah daerah tidak sebanding dengan hasil real. Saran dan masukan dari DPRD hanya ditampung sebagai opini tanpa aksi, bisa dipastikan tidak akan ada perubahan kalau tanpa ada gerakan. Seti panjang dan itu-itu saja. Padahal jika kau tahu saat aku sakit, kau bawakan bunga saat kau berbelit-belit, hatiku terasa merana. 6. Masalah PUTR Ada 268 paket pekerjaan di PUTR yang pengerjaannya di kan. Mengapa pemerintah daerah tidak mengutamakan skala prioritas penanganan infrastruktur yang lebih besar? Mohon penjelasan. 2. SOP izin tata ruang 10 hari kerja seharusnya selesai. Kenyataan di lapangan, tiga bulan baru keluar surat izinnya dari Dinas PUTR. Apalagi kalau menyangkut rekomendasi teknik air. Ada pembahasan tersendiri dengan Dinas PU bidang pengairan dan ada pungutan yang tidak tertera dalam perda nominal tidak saya sebutkan. Padahal DPM PTSP dengan sistem SOS seharusnya sesuai SOP. Klik satu pintu, empat OPD, antara lain pertanian, lingkungan hidup, Bapeda, dan PU. Sudah beres. Jika berkas sudah lengkap dan sudah disurvei, seharusnya tidak nembusi empat OPD tersebut. Kenyataannya masih harus melakukan koordinasi langsung pada dinas terkait dan waktunya lama. Surveyor tata ruang juga terdapat pungutan sebagai tanda uang transport. Jika tidak dipenuhi, maka izin tidak keluar sampai tiga bulan. Berkaitan dengan set plan, ada aturan yang dibuat oleh DPKP: syarat pengajuan rapat set plan, antara lain: akte pelepasan atau sertifikat (sertifikat atas nama PT atau SHGB) atau sertifikat hak guna bangunan. Ketika sudah ada akte pelepasan, seharusnya sudah bisa rapat set plan, tapi ternyata tidak boleh rapat set plan karena masih menuntut SHGB selesai lebih dulu, baru bisa rapat set plan. Hal ini masih membutuhkan waktu 2-3 bulan dan dimintai biaya fotokopi dan snack nominal tidak saya sebutkan. Setelah rapat set plan, peserta rapat survei lokasi dan diadakan, disediakan uang transport. Setelah itu penandatanganan hasil rapat set plan oleh Bapeda, DPKP, dan BPN biasanya urusan ini yang ruwet dan lama di Bapeda bidang fisik dan prasarana atau PSIK karena banyak direvisi yang harus dilakukan sehingga memakan waktu 45 hari akibatnya para pengembang melakukan tindakan tidak sesuai SOP harus ke Bapeda untuk koordinasi gambar set plan terlebih dahulu baru dirapat set plan set plan kan akhirnya kata Pak Jokowi ruwet ruwet dan ruwet Menurut hemat kami, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapeda fokus pada tupoksinya dan tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan yang bukan tugasnya. Kesimpulannya, birokrasi tersebut hari ini masih ruwet, banyak pungli dan lama tidak dan lama tidak selaras dengan kinerja Bupati kita yang kita banggakan, yakni cak-cak hebat bermartabat. Tiga, dengan banyaknya developer yang menjamur serta menanamkan investasinya di Lumajang, membawa dampak arogansi kepala desa yang menyalahgunakan memenangnya untuk menekan pengembang dengan ancaman satu, tidak memberikan izin pemakaman di desa tersebut, dua, tidak mau menandatangani pengajuan SHGB, tiga, tidak mau menandatangani IMB. Ketiga item tersebut sebagai potensi alat untuk menekan pengembang dengan tarif 2000 meter persegi kurang lebih 5 juta, 2000 sampai 5000 meter persegi kurang lebih 10 juta, 1 hektar atau lebih 25 juta. Masih harus memenuhi sumbangan untuk uang makam, bukan makan ya, uang makam. Bahkan ada yang minta fee satu rumah unit. Pertanyaannya, apa langkah real bupati dan wakil bupati jika kenyataan di lapangan seperti itu? Di mana peran saber pungli? Adakah sanksi tegas bagi oknum ASN dan Kades yang menyalahgunakan wewenangnya? Mohon penjelasan. D. Bagian ULP harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional guna mendukung kelancaran proses pembangunan. Bagian ULP harus memenuhi catatan progres 4 bulan sekali terhadap OPD yang melaksanakan kegiatan lelang sesuai dengan SOP. Sehingga proses pembangunan bisa terukur dan berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Terkait hal tersebut, mohon penjelasan. Tujuh bagian perekonomian masih belum adanya program inovasi dan regulasi yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan daerah yang bisa meningkatkan taraf hidup, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Terkait hal tersebut, mohon penjelasan perlu adanya optimalisasi penajaman fungsi koordinasi yang menjadi kewenangan tugas dari bagian perekonomian terhadap provinsi maupun pusat. Terkait hal tersebut, mohon penjelasan. Berkaitan dengan hal-hal yang bukan kewenangan daerah agar bisa dioptimalkan dengan pemerintah provinsi dan pusat, seperti dengan bagian statistik, bulog, dan bank Indonesia. Terkait hal tersebut, mohon penjelasan. 8. Dinas Sosial Masih adanya orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Kabupaten Lumajang yang berkeliaran di jalan-jalan. Mengingat ODGJ ini mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan dan hambatan dalam menjalankan fungsi manusia. Kami fraksi Nasdempan memohon kepada pemerintah daerah agar memperhatikan ODGJ mengingat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa negara menjadi setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh layanan kesehatan yang merupakan amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait hal tersebut, sudahkah pemerintah daerah melaksanakan pasal 20, yaitu antara lain, satu, penata laksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ, dilakukan fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa. Dua, penata laksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dilaksanakan melalui rujukan. Tiga, penata laksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dapat dilaksanakan dengan cara rawat jalan atau rawat rujukan. Terkait hal tersebut kami mohon penjelasan. Sembilan, keberadaan parkir di sekitar alun-alun yang sejak dulu menjadi masalah sampai sekarang. Belum ada perubahan apa-apa. Padahal menurut Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009, jalan tidak boleh untuk parkir. Bagaimana solusinya Pak Bupati? Mohon penjelasannya. 10. Rencana Mall Pelayanan Publik yang akan diletakkan atau ditempatkan di gedung X SMP 1 depan pendopo, banyak masyarakat yang keberatan, terutama para alumninya. Jika dibangun melalui dana DAK, otomatis sekolah akan diratakan dan dibangun dari awal apalagi jika terdapat kegiatan bersamaan dengan pendopo, tentunya keramaian dan parkir akan jadi masalah baru. Sebaiknya mencari tempat yang tepat, yang tidak harus di pusat kota pemerintahan, seperti KWT, JLT, GOR, dan masih banyak aset lain yang tidak terpakai. Sebelas, di tengah pandemi saat ini, terdapat maraknya angka kriminalitas di mana-mana. Sementara personel kepolisian sangat terbatas di masing-masing polsek, padahal jumlah penduduk besar dan wilayahnya luas. Kalau dulu SKD masih efektif membantu, tapi sekarang kurang bisa diharapkan. Alangkah baiknya apabila mengusulkan pemerintah daerah mengusulkan kepada kepolisian untuk adanya penambahan personel polisi di tingkat Polda, diharapkan agar penambahan kuantitas. Bisa menambah kualitas keamanan. Di samping itu, perlu kiranya tempat khusus yang tidak ditempatkan di pinggir jalan pelita bagi barang bukti kendaraan laka lantas merusak pemandangan. Mohon pencerahannya, sidang rapat paripurna yang saya hormati, demikianlah pandangan umum Fraksi NasDem PAN. DPRD Kabupaten Lumajang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 yang akan kita bahas bersama adalah untuk terwujudnya masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk agar kita senantiasa berada di jalan yang diridainya. Tak langkong seporanah, burung biru cendrawasih, matur thank you, terima kasih. Wallahul maafiq, ila akamit tariq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.